3 orang penambang emas tewas dan 1 kritis saat menggali tanah di Desa Lampeji Minggu pagi. Ketiga korban diduga tewas akibat keracunan gas saat menggali di kedalaman 18 meter. Minggu pagi, 4 orang penambang dievakuasi dari dalam tanah yang mereka gali. Dari 4 orang ini, 3 diantaranya tewas dan 1 orang selamat namun dalam kondisi kritis. Para korban keracunan gas yang diduga keluar dari dalam tanah lubang galian. Penggalian tanah oleh 8 penambang tanpa peralatan keselamatan ini dilakukan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari. Tepatnya di petak 42 RPH Mumbulsari, Jember. Para penambang meyakini di bawah perbukitan ini terdapat emas. Namun saat penggalian mencapai kedalaman sekitar 18 meter, justru naas menimpa mereka. Gas beracun keluar dan mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 kritis. Jadi korban ini menggunakan genset sebagai alat untuk menguras air. Namun bersamaan dengan itu kan mengeluarkan karbon monoksida, sehingga itu membuat mereka lemas. Apalagi sebelumnya di situ ada 8 orang yang masuk di dalam, 4 orang katanya bisa selamat, 4 orang masih tertinggal di situ. Ketiga korban tewas yakni Taufik, Bahri, dan Freddy, warga Pakusari. Sedangkan korban kritis bernama Munasik. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Syaiful Kusmandani, Jember.